DPD LDII Kabupaten Gunung Kidul bersama PC LDII Nglipar menyelenggarakan kegiatan bakti sosial. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lokasi wisata Pundu Kepuh, Kalurahan Katongan, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Jumat 4 Agustus 2023. Pada kesempatan itu, Panewu Kapanewan Nglipar Muhammad Setiawan mengapresiasi kegiatan bakti sosial oleh LDII tersebut. Ia berharap kerjasama LDII dan pemerintah setempat dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan UMKM. Harapan kami, kegiatan kerja bakti atau kerja bersama untuk bakti negeri dalam rangka RUT, Rakernas LDII tahun 2023 bulan November nanti, kemitraan dengan pemerintah setempat tidak hanya sampai di sini. Sementara itu, Ketua DPD LDII Kabupaten Gunung Kidul, Wahono Budi, juga menyebutkan wisata Pundu Kepuh di Padukuhan Kepuh Sari sangat potensial untuk dikembangkan dalam program Kampung Iklim. Pada warga LDII khususnya, ini supaya sebagai pionir untuk menggerakkan masyarakat, tidak hanya seremonial tapi harus ditindaklanjuti. Potensi sekali kalau kita lihat, ada sungainya, ada hutannya, kemudian masyarakat juga diberdayakan, ini malah bisa menjadi kampung proklim. Serangkaian kegiatan warga LDII Gunung Kidul tersebut untuk menyambut hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia dan persiapan Rakernas LDII. Melalui kegiatan ini, LDII ingin berpartisipasi aktif dalam merawat dan memelihara lingkungan.